Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Jumat ya. Jadi kerana Facebook, sekali lagi saya ulang. Facebook yang biasa saya buat live tu direport oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan artikel ataupun statement saya ataupun perkongsian saya di live. Bab ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Jadi saya mengambil plan B, mensyarahkan bab ini. Ini kita akan bermula lagi ya, dalam sesi yang ketiga, pengajian syarah hikam Abdi Madian, menyikap rahsia pengabdian sufi orang-orang pilihan Allah, oleh Syekh Daud bin Syekh Wan Abdullah Al-Fatani, kitab Jawi, kemudian disusun balik oleh Amdan Dahmik yang duduk di Ampangan, Nogori 9. Sebelum itu, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kita ini, iaitu Sidi Abi Madian. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bilamina wa hamain wa rahmi maliki yaumiki. Ya gana'budu wa ya gana'stahini dina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina anamti alaihim wa ilim ma'udubi alaihim wa laudhari. Amin. Ini bolehlah diumpamakan seperti seorang tabib, yakni doktor yang memberikan ubat kepada setiap pesakitnya sesuai dengan penyakit yang dialaminya. Maknanya, seorang syekh tarekat tu yang mursyid lah. Dia tahu penyakit rohani, penyakit hati anak murid dia tu. Maka amalan yang diberikan, amalan asah tu asah lah. Amalan khusus, amalan yang khusus ya, tak sama di antara satu murid dengan murid yang lain. Mungkin ada murid A dia bagi istighfar lebih, mungkin ada murid B dia bagi selawat lebih, mungkin ada murid C dia bagi zikir lebih. Itu guru musyik. Macam doktor lah, doktor dia tak bagi ubat tu sama jenis dengan dos yang sama kepada semua apa pesakit dia. Tetapi dia tengok penyakit, penyakit patient tu sendiri, barulah dia sesuaikan dengan ubat mana yang sesuai bagi penyakit patient dia tu. Sebab itu makanan orang yang sihat tidak sama seperti makanan orang yang sakit. Dia diberi sup sekadar sampai hakumnya saja. Umpama makanan burung ciak, bunyi seperti bunyi anak ayam tidak sama dengan makanan burung merpati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nahnu ma'asirul anbiya'i umirna an nukallama nasi ala qadri mukulihim. Artinya, kami golongan para Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kami, kepada kami semua, supaya berkata kepada manusia mengikut tahap keupayaan penerimaan akal mereka. Jadi begitu juga dalam kita nak kecek, dah kita tahu orang itu orang syariah. Jadi kita kecek atas sikit lah pada dia tahu. Mana kecek bab masuk bab tarekat sikit. Di samping kecek syariah, kecek tarekat sikit. Dan bagi orang tarekat, kita kecek hakikat sikit. Si bagi sikit je, atas pada dia tahu. Dari hakikat, kita kecek bab Allah Muhammad, bab Ma'rifat. Sebab tu bagi Rasulullah tu digelar Fatanah, kerana dia berkecek di atas kadar akalnya
Sabak yang benda. Batu senara Sabak satu keti dua lasa. 124,000. Jadi ada Sabak yang 313. Ada Sabak yang Sabak 10. Dari 10 tu pilih lagi 3. Daripada 3 tu pilih lagi 4. Daripada 10 pilih lagi 4. Sabak 4. Dalam ramah 4-4 orang tu, sore je. Sayyidina Ali kalau orang jahat. Kerana sabda baginda semua, jika aku itu gudang ilmu, maka Ali itu itunya. Lagipun kalau tak mentaliti mereka belum sampai ke arah mahaminya, maka sudah pasti mereka akan buat fitnah ke atas kami. Jadi apabila kita kecek tu, satu benda yang di luar kemampuan akal itu, di luar pengetahuan dia, sama lah. Mana-mana orang pun akan fitnah. Sungguhnya manusia itu menentang ataupun roh benda yang dia tidak ketahui. Inilah maksud yang dikendaki agar jangan sesekali bersahabat dengan orang yang ahdad. Sebagai menjawab pertanyaan orang yang bertanya sebelum ini. Sementara orang yang berpenyakit dan menurut hawa nafsu dari kalangan ahlinya berada dalam kesesatan yang bertentangan dengan syariat. Dan yang mempunyai keinginan syahwat yang kuat seperti binatang adalah lebih jahat daripada disebut pekerjaan sama ada disuruh maupun dilarang oleh Allah Ta'ala. Masih bertuhan kawan nafsu lah ni. Dikatakan isyarat dengan perkataan adat itu ialah kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Allah SWT berupa segala yang baharu. Maksudnya janganlah anda bersahabat dengan segala yang lain selain Allah Ta'ala di dalam hati anda. Janganlah hati anda lebih tertarik dan suka sangat menyebut segala alam benda yang pelesu ini. Aghyar. Aghyar ni selain pada Ta'ala kita panggil aghyar lah. Ataupun masih Allah ataupun ghairullah. Daripada menyebut kekasih anda Al-Aziz Al-Ghaffar. Apa dia? Nama dia lah juga. Dia lah juga. Jadikanlah hati anda itu, anda itu sentiasa berada dalam kejenihan lagi suci bersih. Maksudnya diri itu jenih, suci, bening, hening untuk Tuhanmu saja. Ini kerana hakikat zikir itu ialah berpaling terus daripada yang lain dan hanya menghadap kepada maulanya saja. Tetapi selagi masih ada lintasan ataupun khatir, iaitu ingatan terhadap pelbagai gambaran alam benda ini, yang kita panggil akhwan, di dalam hatinya, selama itulah hatinya akan bersahabat dan terikat dengannya dan sibuk mengingati itu dan ini daripada mengingati Tuhan. Maknanya sibuk dengan hubur dunia, cintakan dunia. Hubur jah, hubur mah. Cintakan pangkat, cintakan harta. Hubur dunia, ceritakan dunia. Oleh itu siapa yang tidak sabar bersahabat dengan Tuhannya, nescaya dia akan dibalakan dengan abid. Abid ni hambanya, iaitu hawa nafsu syaitan. Pelbagai lintasan dan rupa gambaran alam benda ini, akhwan, yang merupakan hijab yang paling tebal antara dia dengan Tuhan. Mana hijab dengan Allah 70,000, hijab dengan Muhammad 80,000. Dan mengapa hijab kita dengan Muhammad itu selisih 10,000 hijab kita dengan Allah? Sebab Allah itu nama, Muhammad itu sifat. Dan hijab kita dengan zat wayu wa wujud ialah satu peketi dua lasa, 124,000. Tapi yang banyak berperang ialah kita nak enjok hijab orang itu daripada Allah ke Muhammad itu. Walaupun 10,000 tapi diumpamakan seperti langit dan bumi. Dia punya tebal dia. Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala berkata, "Farghat qalbaka minal aghyari yamlahu bil ma'rifi wal asrari." Artinya kosongkanlah hati anda daripada segala yang lain selain pada Allah Ta'ala, yakni aghyar. Dan hapuskanlah segala gambaran bekas-bekas makhluk dengan mengenyah
dan menghalangnya keluar supaya ia pergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Ustaz yang bagi ibu. Dengan memakai apa yang bertentangan dengannya, nescaya aku Allah akan menentukannya dengan pelbagai makrifat dan rahsia-rahsia sir. Rahsia-rahsia ketuhanan. Larry Erin. Okay, dah sarapan ke belum? Saya macam inilah. Kalau time PKP ni, puas-puas ada saja baca kitab. Habis betul kitab. Ada member tu minat beli kitab, ambil jual dia. Sebab ambil baca ni, ambil tak sipir dah. Ambil jual. Sebab kalau setiap dia dapat pindah, jadi penuh nak bawa kitab ni banyak sangat. Ni banyak ni baru beli ni. Nak habis cepat ni. Takut tak boleh pindah lah. Subih ada 16 tahun lagi. Mana tadi? Sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka amal yang mengutukannya, begitu juga dia tidak suka jika ada hati yang mengutukannya. Mana dia ada hati itu, biar ada dia saja. Jangan ada selain daripada dia. Ia tak si syarikat. Tak si berkongsi dalam hati itu. Dia nak dia saja. Sebab itu amal yang bersekutu tidak diterimanya, ditolak. Dan hati yang bersekutu ada perkongsian dengan yang lain selainnya, itu langsung tidak dipedulikannya. Maknanya Ta'ala ini tidak pandang pun hati orang-orang Islam, tetapi memandang hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman orang-orang Islam ini, iman dia di luar, mungkin dalam hati. Berlainan dengan iman orang Muslim, apa mukmin ni, iman dia duduk di dalam. Wahai orang yang inginkan kejernihan rahsia-rahsia sir yang halus dan indah, yakni asrar, agar dapat berdamping dengan Tuhannya, sentiasakanlah diri anda dengan sebaik-baik pemerhatian dan renungan, serta mendengar baik-baik perkhabaran yang datang daripada kalam Allah dan hadis baginda Rasulullah SAW. Kalam Allah maknanya ayat Quran lah. Dan ada juga kalam Allah itu yang datang daripada diri yang dalam sana tu, yang tidak buruk, tidak bersuara. Maknanya lebih halus, lebih seni daripada niat itu sendiri. Dan hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis ni kita katakan baharu. Baharu. Kalamullah la satim wala hafid. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Benda-benda sama je. Apa kalam dengan hadis ni. Tapi sebab makam dia tu berbeza. Dengan bersungguh-sungguh yang menyuruh anda mendirikan ibadah, nescaya anda akan memperoleh apa yang anda idam-idamkan selama ini oleh hatimu. Itu sebagaimana kata Syekh rahimahullah ta'ala, man hayyamahu hayyamahu asarun nazari nazari wa aqlaqhu sima'ul khabari aqata'a fil maqawizi wizil makh wizil khatarati walam yaltakit ila alfa ila al-afat yaqulu fi haymanihi kaifas sabilu ila waslin aghisu bihi. Maksudnya sesiapa yang kesan pandangannya masuk ke dalam hatinya, menjadikan dia seperti orang gila dan melayang fikiran kerana sudah jatuh cinta dan khabar yang didengarnya, menjadikan dia keluh kesah dalil dan hadis yang menjadikan dia berasa rindu kepada Tuhannya, nescaya dia akan memutuskan dirinya di dalam padang, yakni jurang kebinasaan, tanpa menghiraukan kebinasaan dalam perjalanannya itu. Dia berkata dalam mabuk rindunya, bagaimanakah jalan yang dapat menyampaikan aku kepada yang dikesahi
dikasihi dan aku hidup dengannya. Maknanya kalau nak pergi kena dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan. Maknanya tak boleh tinggal dia. Orang bunuh diri, orang bunuh diri itu orang yang mufarakah dengan dia lah. Mufarakah maksudnya dia nak bercerai dengan Ta'ala. Dia kalau nak masuk syurga, dia kita kena kamer dengan dia tu. Ngebari dia tu. Kena kenal dia lah. Keterangan, siapa yang melihat dengan perlihatan yang betul, memahami dengan fahaman yang bagus dan mengetahui sebab apa dirinya dijadikan sehingga pengetahuannya itu menjadi darah dagingnya dan menguasai hatinya, seolah-olah ia menjadi seperti pandangan matanya yang dapat dilihat sendiri di mana saja dia berada pada setiap masa. Wahwa ma'akum aina ma kuntum lah ni. Dan barang di mana kamu ada, aku berada. Aku berserta barang di mana kamu berada. Yang diperkuatkan lagi dengan pendengaran tentang khabaran yang datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengarahkan supaya mengibadah. Bermujahadah. Walladzina jahadu finahlana dianahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, jalanku nescaya aku tunjuki jalan-jalannya. Dengar bersungguh-sungguh. Riadah dan musyahadah. Riadah dan mujahadah. Serta memaafkan sebaik-baik waktunya yang bernilai itu untuk dijadikan sebagai peta penaruhan dan simpanan pada hari penyesalan nanti. Malah kenderaan rindunya meluak-luak lantaran cintanya yang tidak tertahan lagi untuk bertemu dengan kasihnya. Maknanya ish. Ish itu apa? Cinta. Kerana ia sangat gemar dan seronok dalam pertemuan yang telah menjadikan dia seperti orang gila, majnun. Akibat mabuk cintanya itu. Mabuk kepala ni. Apakah? Apalagi ia mendengar berita kasihnya bertambah-tambah lagi lah. Bertambah-tambahlah lagi keresahan hatinya, rindu dendam. Sehingga dia sanggup meletakkan dirinya di dalam padang kebinasaan dan terputus di dalam rimba kepayahan dan kebinasaan tanpa mempedulikan halangan-halangan. Ataupun panggil panggil ke apa? Halangan ni awa'i ke? Dan raja-raja kebinasaan dalam perjalanan itu. Menah. Menah dan tribulasi lah ni. Lalu dia berkata dalam pembuangan dirinya yang sedang mabuk cinta itu, bagaimanakah jalan yang dapat menyampaikan aku kepada yang dikasihi dan aku hidup bersama dengannya. Jalan dia paling cepat kan? Selawat lah. Selawat tu lebih tinggi daripada zikir. Selawat tak payah ijazah, tak payah guru, tak payah mursyid. Sebab selawat tu direct dengan dia. Dia sendiri jadi guru. Dia sendiri jadi mursyid. Dia sendiri jadi pemimpin. Siapa dia? Bagi Rasulullah tu lah. Dia hidup-hidup dengan dia. Kaya ada hadis nak bagi Rasulullah, barang siapa yang selawat 1,000 ke 5,000. Seribu tu api neraka tak jelak 1,000 sehari. Kalau 5,000 masuk surga selisih bawah aku dengan bawah dia. Maknanya apa? Orang lain kambing dengan dia, kita pun kambing dengan dia. Maka selisih bau kita dengan bau bagi Rasulullah atas selisih bau aku dengan bau dia. Jadi kena kami dengan baginda Rasulullah belaka masuk dari syurga. Sisi bau kita dengan bau penghuni syurga lain lah. Sebab kita lagi sendiri. Sungguhnya orang yang meraih kesedapan dan kelazatan bersama dengan kasihnya itu. Kekasih ini bagi tak percaya lah ni. Melihat cubaan sesaat itu adalah merupakan anugerah pemberian dan ada kemanisannya. Ini menyebabkan dia mudah saja terputus dan terpisah dengan sahabat-sahabat dan ahli keluarganya kerana dia dapat merasakan segala kepahitan itu dirasakan manis seperti madu. Kemanisan dalam ibadah itu. Batini wa zaitu wa turisini na wa hazal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitu.
kemanisan dalam ibadah itu. Demi buah timun maknanya, demi apa buah zaitun ni, minyak zaitun tu tidak condong kiri dan tidak condong ke kanan, istiqamah. Bukan itu saja, malah dia tidak menghiraukan sesiapa yang datang menemuinya atau tidak. Yang tidak ada kelazatan padanya melainkan dengan menyebut dan mengati Tuhannya saja. Bahkan dia tidak akan berasa tenang, diam dan mendapat petunjuk melainkan dengan dia saja. Dia yang Maha memberi petunjuk. Kita kerjakan taufik maka dapatlah hidayah itu. Dia juga sentiasa menghinakan dirinya kepada siapa saja yang ditemuinya dan merendahkan dirinya sifat ubudiah. Sama ada yang kecil maupun yang besar sebagai tuntutannya. Baginda Rasulullah tu dia menunjukkan sifat tawaduk, merendah diri. Sebab empat wuduk. Kalau dia tidak merendah diri, macam mana kita nak guna bahagian dia? Mudah-mudahan dia akan memperolehi salah seorang daripada mereka yang dapat membawanya ke pangkuan Tuhan Ta'ala yang Maha Esa. Lagi, bersendirian yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat ini, kerana dia ada mendengar di dalam hadis yang mengatakan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala ada menyembunyikan tiga macam di dalam tiga perkara. Pertama, Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiatnya. Oleh sebab itu, maka janganlah anda memandai mudah satu maksiat. Kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan keredaannya di dalam ketaatan, maka janganlah anda memandai ringan suatu ketaatan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menyunyikan walinya di dalam hati hamba-hambanya, maka janganlah anda menghina salah seorang daripada mereka. Wali ini kekasih Allah. Bila hina kekasih dia, maka bila hina lah. Setiasa kalah dirimu merendahkan diri, mudah-mudahan anda akan memperoleh permendaraan yang tersembunyi, kazan mafiah yang anda cari. Siapa dia? Baginda Rasulullah itulah. Cerita-cerita Muhammad belakang. Allah ternama kebesaran, kagumnya bagi Ahmad dan Muhammad. Wahai saudaraku, berbaik sangkalah kepada setiap orang yang anda temui. Mudah-mudahan maksudmu akan tercapai. Takutilah daripada berprasangka buruk kepada mereka yang akan menjadi sebab anda berada jauh dan terlepas peluang untuk menghirup piala arak mabuk cinta ini. Maknanya, minuman, dikatakan minuman ahli sufi ni, dia akan jadi mabuk lah, mabuk ketahanan. Mungkin mabuk arak tu, mabuk ketahanan. Afatul khalqi su'ul su'uz zanna wa afatus su kiyatil ittiba'ul hawa. Artinya kebinasaan kebanyakan makhluk, yakni manusia, itu ada sifat buruk sangka, sedang kebinasaan orang sufi ialah mengikut hawa nafsu. Keterangan jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu berasaskan sahabat yang dipilih, dan sudah itu perlulah dia menjauhkan setiap yang ditegah kebinasaan orang mubtadi. Orang mubtadi ini orang yang baru belajar. Dalam perjalanan ini adalah berpunca daripada sifat makhluk itu sendiri. Dia mempunyai sangkaan buruk. Maksudnya kita tak boleh buska kat dia. Dan itikad yang jahat. Itikad yang jahat ni, ia adalah nak khamak ke apa ke. Kerana mereka buta tidak dapat melihat dalil atau burhan atau bukti yang sebenar dan teman yang baik, kecuali daripada, kecuali dengan sangkaan buruk mereka terhadapnya. Ini adalah disebabkan mereka tidak nampak perkara-perkara yang terpuji. Perkara-perkara mahmudah lah. Kerana mereka melihat dirinya bersusun daripada daging dan darah, seperti mereka juga makan, minum dan lain-lain, sama seperti mereka. Mana dia tengok segi zahir orang itu sama macam dia lah. Memanglah dia manusia sama manusia. Tapi yang membezakan antara sahih manusia dengan manusia lain ialah sifat takwa tu lah. Jadi di manakah lagi ada jalan untuk mereka sampai kepada makrifat yang istimewa?
Bagaimana pula dia akan dapat melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh mata kasar? Mata kasar ni mata basariah lah, mata zahir, mata lendir. Seperti pengalaman orang ahli arifin yang mampu melihat dengan ain matanya, ain mata hatinya. Ini mata basirah lah. Pandangan mata batinnya yang halus dan di dalam itu. Mana kata siksen? Siksen itu macam dia yang ke-6. Macam baginda Rasulullah lah. Baginda Rasulullah walaupun jadi imam, dia nampak para sahabat tu solat secara yang tidak ikut sunnah yang sebenar lah. Baginda Rasulullah boleh tegur lah. Sebab baginda Rasulullah dia nampak apa yang ada di belakang dia. Justru ini itulah Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala berkata, subhana malam yaj'alil dalila alal awli'ihi illa min haisud dalilu alaihi walam yusil ilaihim illa man arada an yuasilahu ilaih. Artinya Maha Suci Allah Ta'ala Tuhan yang tidak menjadikan dalil, yang ini tidak ada bukti untuk para walinya kecuali dari jalan dalil yang menunjukkan atasnya. Allah Ta'ala tidak menyampaikan kepada para walinya itu kecuali orang yang dia sendiri kehendaki untuk sampai usul kepadanya. Maksudnya untuk seorang itu masuk ataupun terjun dalam pengajian tarekat ni, maknanya orang yang Allah Ta'ala pilih. Dia dah ada banyak orang tarekat ni. Dah, orang tarekat ni sak lagi. Sebab apa? Sebab dia on the way, baru berjalan. Walaupun dia sak, tapi sak yang tak laku. Sebab dia dalam mencari. Dia dalam pupuk tarekat ni. Ada juga yang kecundang. Sebab apa? Sebab ramai terhenti di bomoh, ramai terhenti di silap. Dah, ilmu batin ni. Kalau dia tidak asyik di RNA tu, dia teruh lagi. Dia macam perjalanan Isra Mikraj je. Baginda Rasulullah tak paling, dia keling-keling gitu je. Jadi Allah Ta'ala akan uji di situ. Dan perjalanan ni alu lagi daripada rambut belas ribu. Bagaimana kita nak memasukkan muta dalam lubang jarum yang kecil tu? Kena proses lah, benda kena proses. Dalam erti kata yang lain, tidak akan sampai seorang kepadanya melainkan dengan anugerah kurnianya. Maknanya makrifat tu bukan ilmu, makrifat tu ialah anugerah atau kurnia Ta'ala. Maknanya dia sendiri yang nak memperkenalkan diri dia. Aku tahu hamba aku itu terlalu ingin amat nak kenalkan aku, maka aku terjelilah upasa aku tu. Dia katakan diri terjeli dari azali tu. Dengan kelebihan dan kebaikannya, demikian juga tidak akan sampai seorang itu kepada walinya melainkan dengan kurniaannya, bukan dengan kelebihan dan daya upaya anda. Kerana mereka itu merupakan pintu hak Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bukan dengan sebab kita beramal ibadat tu kita boleh kenal dia. Okey. Tu cuma jalan saja, wajib kena buat. Bukan kata duduk saya saja dia boleh kenal diri dia. Tak. Kebiasaan waliknya bukan macam tu. Tapi dia nak buat lagu tu pun boleh. Tapi nak ayatnya. Tak. Atas dia pula. Tapi proses apa perjalanannya lagu tu. Ada juga macam job pop The Benedict tu. Dia masuk Islam sebab dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia ada video dia jual haji. Atas dia nak jumpa siapa. Tapi jaranglah lagu tu. Apabila anda sudah sampai ke pintunya, ini berarti anda sudah sampai dan berada di stesen pentian tempat pandangan Rasulullah. Orang tak boleh elok ni.
kepada sekian. Jadi jalan yang dapat menyampaikan kepada mereka ialah dengan kurniaannya semata-mata, tidak ada cara yang lain. Tandanya ialah elok dan baik intikadnya terhadap setiap orang yang berhimpun bersama dengannya. Sementara kebinasaan orang sufi dari kalangan salik yang sedang meniti jalan menuju kepada Allah Ta'ala ialah menurut hawa nafsunya ini, kerana apabila si salik ni orang yang baru berjalan itu berada di pertengahan jalan bersama dengan teman setianya, ada kalanya dibukakan untuknya berapa nur cahaya anwar. Apa yang ada dari Quran tu Ta'ala tunjuk semasa dalam beramal tu. Tampak nyata padanya maqamat. Maqamat ni maqam tu stasing lah. Dan perkara-perkara yang mencari adab. Dia orang Ta'ala okey uji lah. Jadi benda-benda yang apa pelik lah. Nak tengok kita tu asyik ke duduk situ. Tetapi malahnya ketika itu dia berhenti sampai di situ saja. Macam baik tadi lah. Jangan asyik, jangan rolik situ. Teruskan lagi perjalanan. Kerana mengikut hawa nafsunya, inilah sebesar-besar kebinasaan kepada para salik dan tidak akan terselamat daripadanya kecuali orang yang mendapat inayah. Inayah ni pertolongnya, maknanya sebelum pada beramal tu kena menyerahkan diri ataupun kena, saya kata, munajat balik. Ilahiyat tamasuri waladha kematulubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Ataupun sebutlah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya surah balik dengan cara bersahabat dengan orang-orang yang arif. Maknanya cari orang yang apa, yang belajar jalan ni jugalah baru mudah muzakarah. Okey, pakai muzakarah orang tak ada asah pun pergi cerita, jadi masalah lah. Berkata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, ma aradat himmatu salikin an takifa indama usif laha illa wanadatku hawatiku hakikati alladhi tatlubu amamaka wala tabarrat jat lahu fawahirul makawanati illa wadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya tiada berkendak semangat cita-cita, yakni keazaman si salik, yakni orang yang sedang meniti jalan menuju kepada Ta'ala, untuk berhenti ketika dibukakan untuknya segala ilmu dan makrifah. Makrifah ni pengenalan. Kecuali ia segera diperingatkan oleh suara hakikat, iaitu lisanul hal, yang berbunyi, yang ku cari berada di hadapan. Dia sebenarnya dia bukan depan, dia macam cermin. Yang mencari itu yang dicari, yang mengenal itu yang dikenal. Dia sabda bagi Rasulullah, jika kamu hendak mencari zat Tuhan kamu, jangan mencari di luar pada diri kamu, nescaya kelak sesat yang amat jauh. Wa fi amsikum afala tubsirun, mengapa pada diri kamu kamu tak lihat. Begitu juga tiada tampak baginya pelbagai keindahan alam maya, melainkan diperingatkan oleh suara hakikat alam maya itu dengan menegur demikian bunyinya, sungguhnya kami hanyalah fitnah semata-mata sebagai ujian atau cubaan. Maknanya dah kamu kata kamu beruji, tidakkah kamu beriman sebelum kamu diuji? Ada ayat Quran. Maka janganlah anda terpedaya hingga menjadi kafir akan nikmat. Mana kufur nikmat Allah Ta'ala ni. Menjadi kafir akan nikmat Tuhan anda yang dikurniakan kepada anda. Maknanya niat. Cukup dah. Apa ni? Pages. Yang buat stemik sengaja lah. Jadi nikmat yang paling besar ialah nikmat ruh. Kerana apabila tak ada ruh, maka tak ada lah nikmat Islam, nikmat iman. Itu tak ada. Jadi jangan terhenti pada ruh. Kalau terhenti pada ruh, jadi macam budak. Dia ruh tu kodin. Kodin ni bukan tuhai. Dia usuludin mana? Dia kata kodin tu tuhai. Tapi kodin-kodin ni zat yang terbenasa.
syurga arah kursi loh mafu kalam. Lepas tu syurga neraka arah. Semuanya kodim. Kodim maknanya zat terbinasa. Kru'e kodim, ade kodim, ade tu kodim. Pasal dijadikan di dalam syurga. Kodim lah tu. Ruh kita kodim, tapi kodim yang dijadikan. Kodim-kodim ni tak zat yang terbinasa. Jadi katakan Al-Quran itu kodim. Al-Quran mana? Letak di atas buah gunung-gunung. Tak utuh. Al-Quran itu yang kodim. Al-Quran sebenar ialah cak api tak bakar, kena air tak basah. Itu Al-Quran yang kodim. Kalau boleh bakar itu dipanggil makhluk. Dia ada dua pun, jenis beza. Jadi dia katakan Al-Quran itu syafaat. Jadi mana ada orang Islam meninggal kita bubuh Al-Quran? Mashah lah, bubuh dalam lelah, tak ada. Jadi kita faham, sebenar-benar Al-Quran itu yang mana? Dia cerita buat kodim lah tu. Dia ada kodim hakiki, Allah. Kodim zamani, Ahmad. Kodim majazi, Ahmad. Kodim zamani, Muhammad. Kodim arti, Adam ataupun Alen. Alen ni kodim. Alen ni kodim. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, di manakah pada masyarakat yang baginda Rasulullah? Jawab baginda Rasulullah, di mana kamu berpijak? Di situlah pada masyarakat. Maksudnya pada masyarakat ni sini. Dia ada cerita yang Ta'ala gulung-gulung, lepas tu apa balik. Sini belakang. Mungkin tempat lain. Lepas tu sungai Nair bersambung dengan sungai yang disuka. Sungai apa? Susabila. Air Zamzam pun bersambung dengan air suka. Cuma dimensi berlainan. Itu saja. Jadi kalau boleh ajak lagi, jadi panjang lah. Jadi kita simpan untuk sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah selama sebulan, sementara menunggu akaun Ambo yang original tu rilis daripada bank, Ambo makan bersiarik langsung di sinilah sebagai apa alternatif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.